COVID-19. Orang baik ada jahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Nazar Ajibra. Hari ini adalah hari ke-21 Perintah Kawalan Pergerakan, hari Selasa, 7 hari bulan 4 2020. Jam sekarang adalah 5 suku petang. Tuan-tuan, sebelum ni kita telah membincang sama ada COVID-19 ni adalah ujian ataupun hukuman. Dan tuan-tuan, saya sangat yakin kalau siapa-siapa yang ikuti, kita telah pun faham bahawa ini adalah hukuman, ini juga adalah satu bentuk ujian kepada umat Islam. Tuan-tuan, kita masuk mood taubat kemudiannya. Kita mengaku kita ada salah. Tapi tuan-tuan, taubat, mengaku salah, ini bukan kali pertama. Kita manusia buat salah berkali-kali dan kita taubat berkali-kali. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita jahat. Kadang-kadang kita baik ketika kita bersama dengan orang tertentu, kita jahat ketika kita bersama dengan orang tertentu. Kadang-kadang kita baik pada waktu pagi, kita jahat pula pada waktu petang. Baik semula pada waktu malam, tapi malam esok kita jahat. Tuan-tuan, okey ke keadaan yang macam ni? Saya nak bagi beberapa contoh supaya tuan-tuan boleh relate betapa manusia ini kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun imannya. Saya bagi contoh. Kadang-kadang satu orang tu dia pergi sembahyang Jumaat, tapi balik sekejap lagi dia curi kasut dekat masjid. Kadang-kadang ada orang yang dia sembahyang Zuhur, tapi dia tinggal sembahyang Asar. Hari yang sama Maghrib dia sembahyang, lepas tu dia tinggal sembahyang Isyak. Subuh. Yelah, tuan-tuan, orang yang macam ni ada solat dia buat dan ada solat dia tinggal hari yang sama. Adakah ini tindakan yang baik? Adakah ini tindakan yang direstui oleh Allah Ta'ala? Adakah normal? Maka tuan-tuan, hari ni kita nak discuss isu tersebut. Kita akan quote apa yang Allah sebut dalam surah Asy-Syams dan juga surah An-Najm dan juga beberapa petikan surah-surah yang lain. Tuan-tuan, surah Asy-Syams, satu surah yang saya sangat suka untuk tadabur kerana ia relate kepada kita semua. Kita mula dengan ayat 7 dan ayat 8. Allah sebut, wa nafsin wa ma sawaha. Demi nafs, demi jiwa, demi nafsu. Bahasa Inggeris, for the soul, our soul. Demi jiwa, demi nafsu kita. Wa ma sawaha. Alangkah seimbangnya, alangkah hebatnya keseimbangan nafsu kita, jiwa kita ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu kita ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu diilhamkan kepada jiwa itu, diilhamkan kepada soul itu, fujuraha wa taqwaha, diilhamkan fujurnya, sifat jahatnya, wa taqwaha, dan juga sifat baik, sifat takwanya. Nafsu kita, jiwa kita, our soul, telah diilhamkan, telah belajar, telah tahu fujur, cara-cara nak jadi jahat, wa taqwa, dan juga cara-cara nak jadi baik. Wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu diilhamkan kepada nafsu itu fujuraha wa taqwaha, sifat jahat dia dan sifat baik dia. Tuan-tuan, dalam sebuah nafsu setiap manusia, Allah sebut apa tadi? Wa ma sawaha. Alangkah hebatnya keseimbangannya. Nafsu yang sama tahu fajir, tahu buat jahat. Nafsu yang sama tahu untuk buat takwa. Allah panggil apa? Wa ma sawaha. Alangkah hebatnya keseimbangan nafsu kita tersebut. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan, kita ada ketakwaan dalam diri kita. Kita juga ada fajir dalam diri kita. Kerana kita takwa dan kita fajir, takwa kita lah yang subuh satu orang untuk sembahyang Jumaat. Fajir kita lah dalam diri yang sama suruh kita curi kasut lepas tu. Takwa kita lah yang suruh solat Zuhur dan Maghrib. Fajir kita lah yang suruh kita tinggal Asar, Isyak dan juga Subuh. Diri manusia yang sama, hari yang sama, ketika yang sama, takwa dan fajir saling bertembung. Dan Allah kata, alangkah hebat keseimbangannya. Tuan-tuan, fajir kita lah, sifat fajir kita lah yang suruh sebahagian kita pergi kelab pada waktu malam. Tapi dia boleh balik pada waktu siang, pada waktu pagi, sembahyang subuh. Orang yang sama pergi kelab waktu malam, dia boleh balik sembahyang subuh. Why? Fajir dia suruh dia pergi kelab, takwa dia suruh sembahyang subuh. Orang yang sama. Orang yang sama dia pergi kelab, tapi dia tak minum, dia tak zina. Dia pergi kelab kerana fajir dia suruh, tapi dia tak minum, dia tak zina. Kerana dia ada ketakwaan. Ya, orang pergi kelab tersebut ada takwa. Sebab tu dia tak minum, sebab tu dia tak zina. Ada orang yang dia layan sembahan-sembahan artis seksi ni, AJL lah apa bagai. Oh, saya sebut AJL.
Hashtag minta maaf. Tuan-tuan, ada orang yang dia boleh layan artis-artis tersebut buat persembahan itu ini. Kenapa? Kerana Fajir dia suruh. Orang yang sama, nanti balik rumah dia tadabbur Quran. Dia mengajar tadabbur Quran. Dia buat live tadabbur Quran. Sebab apa? Sebab ada ketakwaannya. Fajir dia suruh layan artis seksi tersebut. Takwa dia suruh untuk tadabbur Quran. Ouch. Terasa sikit. Tuan-tuan, maksudnya kat sini apa dia? Manusia, keseimbangan. Allah panggil seimbang. Alangkah hebatnya keseimbangan yang Allah buat dalam diri manusia itu sebut. Adakah bagus manusia ada kedua-dua perkara itu serentak? Adakah bagus? Sambung ayat yang seterusnya, 9 dan 10 surah Asy-Syams. Allah kata, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjayalah sesiapa yang membersihkan jiwanya, membersihkan nafsu dia, membersihkan the soul, diri dia. Tuan-tuan, apabila sebut membersihkan, Allah tak kata membersihkan fajr keluar. Allah tak kata membaikkan takwa sahaja. Tak, Allah tak sebut begitu. Allah kata telah berjaya orang yang membersihkan nafsu dia. Tapi tadi Allah sebut dalam diri manusia seimbang baik dan jahat, seimbang takwa dan fajr. Saya dengar statement yang saya lihat itu, membersihkan nafsu bukan membuang semua fajr keluar. Salah. Tuan-tuan, bila sebut fajir, sifat nakal, sifat jahat ini, bukanlah fajir itu buruk semata-mata. Ada keadaan manusia perlu fajir. Yang hari ini saya tak sentuhlah. Hari ini saya tak sentuh isu tu. Ada keadaan manusia perlu fajir. Tidak. Kita bukan membersihkan nafsu kita dengan membuang fajir itu 100%. Tidak. Fajir itu perlu ketika ia diperlukan. Kemudian ayat 10 Allah kata, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Telah hampa lah satu orang yang qad khaba man dassaha, sangat hampa orang yang membenamkan langsung nafsu dia tersebut, membenamkan terus nafsu dia. Apabila satu orang tersebut dia membenamkan salah satu daripada sifat yang ada tadi, menyebabkan berlaku ketidakseimbangan. Satu orang yang membenamkan terus fajirnya, cuma tinggal takwa sahaja, dia hampa. Dan satu orang yang membenamkan takwa penuh, yang tinggal hanya fajir sahaja, juga akan hampa. Ayat 9 dan 10 Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha, telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, telah hampalah orang yang membenamkan jiwanya. Tuan-tuan, manusia perlu ada fajarnya dan perlu ada takwanya, dan itu seimbang. Jadi tuan-tuan, satu orang yang kadang-kadang dia baik dan kadang-kadang dia jahat, kadang-kadang dia baik balik, kemudian dia jahat balik. Dia jahat dengan sebahagian orang, dia baik dengan sebahagian orang. Dan tuan-tuan, setiap orang ada dia own kryptonite. Semua orang ada kelemahan masing-masing. Ada orang dia tewas, dia baik tapi dia tewas ketika diuji dengan harta. Ada orang yang baik tapi dia lemah ketika diuji dengan perempuan. Ada orang dia baik tapi dia lemah itu dan dia lemah ini. Setiap orang ada kryptonite masing-masing. Ada hot button lemah dia masing-masing. Maka tuan-tuan, adakah orang yang ada hot button ini bererti dia jahat? Kerana dia gagal ketika button itu disentuh. Dia gagal ketika dia uji dengan benda yang dia sangat-sangat lemah tersebut. Tuan-tuan, jom kita semak apa Allah sebut dalam surah An-Najm. Surah An-Najm, semak ayat 31, Allah berfirman, Walillah, milik Allah, ma fis samawat wa ma fil ardi. Milik Allah, whatsoever yang di langit, whatsoever yang di bumi. Dan tuan-tuan, kita adalah wama fil ardi. Manusia adalah apa yang di bumi. Allah kata, liyadziyallazina asa'u bima amilu. Untuk Allah beri ganjaran kepada allazi asa'u bima amilu. Untuk orang-orang yang buat jahat terhadap benda yang dia buat tersebut. Ya? Allah sebut ayat ni, Allah miliki langit bumi. Untuk Allah hukum, Allah balas, untuk Allah beri balasan kepada orang yang buat jahat terhadap jahat yang dia buat tu. Wa yajziyallazi ahsanu bil husna. Dan juga untuk Allah beri ganjaran kepada orang yang buat baik kerana baik yang dia buat tersebut. Allah beri beri balasan kepada jahat yang jahat, yang orang jahat buat, dan Allah beri kebaikan, beri ganjaran kepada orang baik yang buat baik. Tapi sambungan lepas tu, kepada siapa yang Allah akan beri kebaikan? Kepada siapa yang Allah akan beri kebaikan? Itu bahagian yang saya nak bincang. Allah sambung ayat 32, allazi yajtanibuna kabairil ismi. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kabair, kabair, dosa-dosa besar. Wal fawahish,
dan juga orang yang menjauhi kekejian-kekejian. Beberapa dosa besar ini Allah memanggil dengan keji, yang saya tak mau sentuh di sini. Tapi yang pentingnya, jauhi dosa besar. Dan sebahagian dosa besar itu adalah keji. Illal lamam. Tuan-tuan sebut dengan lelak, illal lamam. Kecuali sekadar kesilapan-kesilapan kecil. Tuan-tuan, siapakah yang Allah akan beri ganjaran? Orang beri ganjaran terhadap baik yang dia buat. Apakah baik yang dia buat? Allah sebut, orang yang menjauhi dosa besar, benda-benda keji ni, mereka menjauhi dosa besar, kecuali beberapa lamam, beberapa kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Tuan-tuan, ayat ini Allah kata apa? Dengar elok-elok. Allah akan balas kebaikan orang yang buat baik. Siapa dia? Yang jauhi dosa besar, dan dia adalah juga buat beberapa dosa-dosa kecil. Dia buat kesalahan-kesalahan kecil. Tuan-tuan, orang ini buat kesalahan kecil, buat dosa-dosa kecil, namun Allah Ta'ala masih memberi ganjaran kepada dia. Kerana dia usaha untuk buat yang kecil sahaja. Dia hindar diri dia daripada buat kabairal ithmi. Dia hindar diri dia daripada terjebak buat dosa-dosa yang besar tersebut. Kesimpulannya, ayat ini mengatakan bahawa orang baik yang tidak buat dosa-dosa besar, ada atau tidak lamam? Ada atau tidak dosa-dosa kecil? Ada, ada. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tuhan engkau Muhammad wasi' maghfirah, luas ketika dia nak mengampunkan, keampunannya luas. Jadi tuan-tuan, satu orang, saya bagi contoh tadi, dia sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat. Why dia sembahyang Jumaat? Dia sedar itu dosa besar kalau dia tinggal. Maka dia pergi juga sembahyang Jumaat. Tapi dia juga curi kasut. Dan mungkin kasut tu cuma RM10. So, adalah cacat dia tersebut. Tapi dia menjauhi dosa besar kan? Dia buat benda yang wajib tu kan? Dan ada orang, solat 5 waktu adalah wajib. Dia tak boleh buat 5. Dia tahu salah tak buat 5. Dia usaha untuk buat 2 yang mampu. Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia ada kecacatan sikit. Tapi dia buat kan? Takwanya ada kan? Ya, ada orang pergi kelab. Pergi kelab bukan dosa besar. Tuan-tuan jangan silap. Pergi kelab malam, of course ada muzik di situ. Ada buka aurat di sini. Mungkin dia juga pergi dengan pakaian yang membuka aurat. Tapi tuan-tuan, pergi kelab, dia bukan dosa besar. Bukan kabair. Belum, ataupun belum kabair. Orang ini, dia pergi kelab, tapi dia tak minum, dia tak zina. Dan balik lagi, dia sembahyang subuh. Tuan-tuan, kenapa dia begitu? Kerana dia tahu minum arak besar. Kerana dia tahu zina ini satu isu besar, dosa besar. Maka dia cuba jauhi. Dia ada buat sempadan yang dia boleh lintas, ada sempadan yang dia pilih untuk tak lintas. Orang-orang macam ni kita panggil apa? Orang-orang macam ni adalah orang-orang yang ada takwanya. Ada takwanya. Jadi tuan-tuan, saya nak ringkaskan kesimpulan setakat sekarang adalah begini. Pertama, jangan enjoy buat dosa. Ya, manusia ni ada sifat fajir. Kadang-kadang kita buat dosa. Tapi jangan enjoy untuk buat dosa tersebut. Dan kalaulah kita orang berdosa, ada habit dosa kita. Kita ada kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kita selalu buat. Maka benda kedua, jadilah pembuat dosa yang minimalis. Buat secara sangat minimal. Nak buat dosa, kalaulah termasuk dosa itu dosa besar. Kalaulah kita buat dosa besar pun, buatlah secara sangat minimal. Bukan saya suruh buat dosa besar, bukan saya galakkan ataupun membenarkan tuan-tuan buat dosa besar, tapi saya kata kalaulah kita buat dosa besar pun, kalau buat dosa pun, buatlah secara minimal, minimalis. Ha? Satu istilah yang bukan saya reka, tapi jadilah orang yang minimal buat dosa, minimalis. Secara peribadi saya buat dosa. Secara peribadi saya ada aib, ada kesalahan dan ada hot button yang saya gagal untuk tahan diri saya untuk buat. Tapi tuan-tuan, apa-apa dosa yang saya buat, saya akan pastikan dia sangat-sangat minimal. Become a minimalist in doing sins. Tuan-tuan, bukan sekadar kita buat dosa secara minimal, meskipun kita ni tak berapa baik sangat, jangan elegik untuk buat baik. Oh, meskipun kita ni ada kurang, ada jahat kita, jangan elegik untuk kita buat baik. Jangan rasa macam kita tak layak nak buat baik. Semua orang layak buat baik. Ingat, setiap orang ada fajir dia, bahagian jahatnya. Setiap orang ada takwanya, bahagian baik dia. Jadi, tuan-tuan, saya nak sebut kata sini. Ingat ayat tadi, surah An-Najm. Allah kata, Allah akan hukum siapa buat jahat disebabkan benda dia usaha. Allah akan balas siapa-siapa buat baik disebabkan benda dia usaha. Apa dia usaha? Dia jauhi benda-benda besar, dosa-dosa besar, meskipun dia ada juga buat dosa-dosa kecil, buat kesalahan-kesalahan kecil, lamam. Soalannya, orang yang buat kesalahan kecil ni, Allah tak akan hukum langsung ke?
Tuan-tuan, kesalahan kecil ketika ditimbun-timbun kesalahan kecil tu akhirnya jadi besar juga. Jadi banyak juga. Adakah kesalahan kecil yang banyak tersebut Tuhan tak hukum? Tuan-tuan, jom kita discuss apa Allah sebut dalam surah Al-Mudathir. Kita terus fokus pada ayat 38, surah Al-Mudathir. Allah berfirman, Kul nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang, nafs, setiap jiwa, setiap diri, setiap nafsu, Kul nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang terikat dengan apa yang dia dah usaha. Terikat. Setiap orang terikat dengan apa dia buat. Besar atau kecil, dia terikat dengan apa dia buat. Illa ashabil yamin. Kecuali kalau dia golongan kanan. Bererti, semua orang terikat dengan apa dia buat, besar ataupun kecil, kecuali golongan kanan. Bererti, golongan kanan meskipun dia ada dosa, ingat, golongan kanan meskipun ada dosa, tapi dia tak terikat dengan dosa tersebut. Tuhan tak hukum atas dosa tersebut. Allah sambung, fi jannatin, mereka lepak-lepak dalam syurga. Golongan kanan masuk syurga. Sekarang saya bertanya tuan-tuan, adakah golongan kanan adalah golongan yang sangat baik? Orang yang familiar dengan Quran, Quran banyak cakap tentang golongan kanan dan golongan kiri, ashabul yamin dengan ashabul shimal. Quran banyak tempat dalam Quran, Quran bercakap tentang ashabul yamin, golongan kanan, dan juga ashabul shimal, golongan kiri. Adakah golongan kanan golongan yang sangat baik? Dengar statement ini dulu. Tidak. Golongan yang sangat baik sebenarnya bukan golongan kanan. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, Allah kata ada tiga golongan manusia. As-sabiquna as-sabiqun, golongan yang terkehadapan, terawal, yang lebih banyak buat baik. Golongan kanan dan golongan kiri. Maksudnya ada tiga golongan. Golongan pertama yang paling baik adalah golongan as-sabiquna as-sabiqun, golongan yang terkedepan buat baik. Kemudian baru golongan kanan dan baru golongan kiri. Sekarang kita fokus golongan kanan. Golongan kanan tadi Allah sebut setiap orang terikat dengan apa dia buat kecuali golongan kanan. Bererti golongan kanan ada buat dosa tak? Ada. Golongan kanan ada buat dosa. Sikitkah dosanya? Tidak. Banyak. Cuma dosanya tidak dominan. Dosanya banyak tapi tidaklah majoriti. Maksudnya ketika ditimbang di atas mizan, dosanya ada banyak tapi tidaklah berat sebelah dosa. Dia masih lagi berat belah pahala, cuma berat belah pahala, cuma dia tak signifikan. Poin dia kat sini adalah golongan kanan tetap selamat dan tetap masuk syurga. Itu benda yang saya nak sampaikan di sini. Tuan-tuan, golongan kanan, adakah tuan-tuan golongan yang berusaha buat baik kau-kau punya ataupun tuan-tuan golongan kanan? Adakah majoriti orang golongan yang kau-kau buat baik ataupun cuma golongan kanan? Ada hari baik, ada hari tak baik, ada hari baik balik. Tuan-tuan, tadi saya sebut dalam surah Al-Waqi'ah kan, tentang tiga golongan tersebut. Apa Allah sebut tentang golongan kanan dalam surah Al-Waqi'ah? Jom kita semak ayat 38-40. 38-39-40. Allah kata, ashabil yamin, berkenaan dengan golongan tangan, golongan kanan, ashabil yamin, sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin. Sebilangan besar golongan kanan adalah orang-orang yang terdahulu, majoriti mereka golongan kanan, wasulati minal akhirin, dan majoriti golongan orang kemudian juga. Maksudnya kat sini adalah majoriti manusia yang dulu golongan kanan. Sikit je orang dulu golongan yang paling utama, as-sabiqun as-sabiqun. Majoriti orang yang kemudian, maksudnya zaman kita dan zaman akan datang selepas zaman Nabi Muhammad, si majoriti golongan kanan. Bererti sikit je golongan yang sangat-sangat baik ni. Maksudnya the cream of the cream, sikit. Golongan yang majoriti umat Islam adalah cuma golongan kanan. Mereka ada buat dosa. Mereka buat baik dan mereka buat dosa. Mereka buat jahat dan mereka taubat. Mereka buat baik dan mereka ada juga buat dosa semula. Tuan-tuan, itu majoriti manusia. Dan tadi apa Allah sebut? Wa ma sawaha. Alangkah hebatnya keseimbangan pada diri manusia tersebut. Jadi tuan-tuan, jikalau tuan-tuan golongan yang buat baik sekejap, buat jahat balik, lepas tu buat baik balik, tuan-tuan tak enjoy ketika buat jahat. Ketika buat jahat ada rasa bersalah. Tahu ini dosa, cuma tuan-tuan buat juga kerana
kerana ketagih, kerana ikut kawan, kerana astagfirullahalazim, sorry ya Allah, aku buat juga, minta maaf. Tuan-tuan ada rasa bersalah tersebut. Tuan-tuan kemungkinan paling besar golongan kanan. Tuan-tuan bukan golongan kiri. You are not that mess up. No, we are not. Tuan-tuan, sekarang dengar statement saya dulu. Orang yang baik, good people, good soul, orang yang baik bukanlah orang yang tidak ada buruk langsung. Orang baik bukanlah orang yang tidak ada keburukan langsung. Orang baik ialah orang yang kebaikan dia lebih dominan daripada buruknya. Ingat golongan kanan? Golongan kanan adalah orang baik. Kerana Allah memanggil golongan kiri sebagai orang yang celaka. Maka golongan kanan, mereka adalah orang baik. Golongan yang mess up adalah golongan kiri. Golongan yang fuck up adalah golongan kiri. Golongan kanan adalah orang yang baik. Mereka tak mess up. Ataupun kalau mereka mess up, mereka taklah terlalu teruk. Mereka still hamba Allah yang Allah iktiraf sebagai golongan yang baik. Allah kata, orang yang sebegini, orang kanan, masuk syurga. Dan Allah tak hukum walau satu pun kesalahan dia. Allah tak hukum. Sekarang dengar dulu tuan-tuan. Orang baik bukan orang yang langsung tak ada dosa, langsung tak ada buruk. Orang baik adalah baiknya lebih dominan daripada buruknya. A whiteboard with several black dots is still a whiteboard. Tuan-tuan tak panggil papan putih sebagai papan hitam hanya kerana papan putih tu ada 2-3 titik hitam. No. Sebab dominannya masih putih. A whiteboard with several black dots, it doesn't make it a blackboard. It's still a whiteboard. Tuan-tuan, all the flaws and imperfection is what make us human. Whatever flaws and imperfection yang ada pada diri kita, that's what make us inhuman. And that's what make us a beautiful soul. Apa sahaja kekurangan yang tidak sempurnanya kita, itu menyebabkan kita jadi manusia. Itu yang menyebabkan kita jadi nafsu ataupun jiwa yang cantik. A beautiful soul. Listen carefully. A beautiful soul is not necessarily an angel. Nah, tak. Orang yang perfect ni tak semestinya malaikat. A beautiful soul is not necessary an angel. An angel with broken wings is still an angel. An angel is still an angel. As long as he or she doesn't fall into the deep sin pit and then enjoy his or her time during the time he's there. Tuan-tuan, satu orang, dia masih lagi satu orang yang baik, still an angel, selagi mana dia tak terjerumus buat jahat dan dia enjoy buat jahat tersebut. No. Buat jahat, buat dosa adalah kemanusiaan. Memang manusia ada buat dosa. Tapi kalau kita enjoy buat dosa, enjoying sins turn an angel into a devil. Kalau kita enjoy buat dosa, kita dah jadi syaitan. Kita dah tak jadi angel lagi dah. Make sure kita, sejauh teruk mana pun kita, whatever mess up kita, make sure kita tak enjoy buat dosa. Come back to Allah. Beautiful souls indeed have defects and flaws. Memang satu orang tu ada defects, ada flaws. A beautiful souls have defects and flaws. But it's still beautiful. Jangan anggap kerana kita ada defect dekat sana sini, kita buruk dekat sana sini, kita anggap kita dah tak cantik, kita dah tak baik. No, we are still a good people. Meskipun kita ada teruk dekat sana dekat sini. Sekarang saya nak ajak tuan-tuan bayangkan. Imagine a scenery. Bayangkan satu tempat. Bayangkan tuan-tuan naik atas satu gunung. Tuan-tuan melihat satu lembah yang luas di jurang gunung tersebut. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan naik satu gunung. Tuan-tuan tengok satu pemandangan. Apa tuan-tuan nampak? Ini apa tuan-tuan nampak? Kita nampak matahari sedang naik dekat hujung sana. Gelap tadi matahari naik dan dia makin cerah, cerah, cerah. Bila cerah, cahaya menerangi. Apa tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak dekat hujung sana ada pokok pisang. Pokok pisang, ada rombongan pokok pisang kat situ. Rombongan. Adalah banyak pokok pisang kat situ. Tuan-tuan cantik yang pokok pisang tersebut. Tapi tak jauh daripada pokok pisang tersebut, tiba-tiba tuan-tuan nampak ada selut dekat sana sini. Tuan-tuan nampak ada binatang-binatang pijak selut tersebut, nak pergi kat pokok pisang tersebut. Tuan-tuan kata, Allah, teruknya, huduhnya selut tersebut, nampak tak cantik. Kemudian dekat hujung sana pula tuan-tuan nampak rumput-rumput hijau, hijau sedap mata memandang. Dekat situ pokok pisang, selut, kemudian nampak rumput hijau
Sejuk mata memandang. Kemudian tuan nampak ada lalang pula dekat pokok tersebut. Oh, tadi dah rumput elok, tiba-tiba ada lalang, nampak macam cacat sikit sebab ada lalang. Kemudian tuan nampak lembu yang berkumpulan. Tuan nampak kambing, binatang-binatang macam ni makan rumput-rumput tersebut. Tuan enjoy untuk tengok. Tapi tuan-tuan, tiba-tiba tuan nampak babi pula kat situ. Apa babi ni buat? Babi tu pula tengah makan pokok buah-buahan. Dia makan kurma orang, dia makan durian orang. Tuan-tuan suka tengok durian tersebut. Tuan-tuan suka tengok lembu tersebut makan rumput di bawah pokok durian. Tiba-tiba nampak babi kat ujung tersebut. Macam cacat lah babi tu makan. Tiba-tiba tuan-tuan nampak pula dekat belah sini pokok pisang lagi. Dekat sana pokok pisang lah. Dekat sini pokok pisang lagi. Tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak macam semuanya tak teratur. Tuan-tuan nampak macam tak kemas. Sana pokok pisang, sini pokok pisang. Kenapa tak letak setempat je? Kan? Tuan-tuan nampak perkara yang menarik mata tuan-tuan dan perkara yang huduh di mata tuan-tuan bercampur-campur di satu scene yang sama. Tuan-tuan, di tengah-tengah pemandangan tadi, tuan-tuan nampak sungai yang mengalir dan tuan-tuan lihat semua yang cantik dan yang huduh ambil manfaat daripada sungai tersebut. Semua binatang, sama ada lembu tadi yang baik ataupun babi tadi yang huduh, pergi minum dekat pokok tersebut. Sama ada rumput tadi yang baik ataupun lalang tadi yang huduh, tetap minum, tetap mengambil manfaat daripada sungai tersebut. Sekarang tuan-tuan, apa kita nampak? Kita nampak yang baik dan yang buruk bercampur-campur pada satu scene yang sama. Susunan tak teratur, tak kemas, nampak macam cacat. Tapi tuan-tuan, if we put all that in painting, kalau apa yang tuan lihat tersebut, tuan lukis balik, if you put all that into painting, we call it a beautiful painting. Kita masih panggil apa yang kita nampak tersebut sebagai pemandangan yang indah, lukisan yang cantik. Apa yang mencantikkan lukisan tersebut? Kerana ada selut di sana, kerana ada babi di sini, kerana ada lalang di situ. Di samping ada perkara-perkara yang baik. Saya nak maklum kata di sini tuan-tuan, human with flaws and imperfection is beautiful. Satu orang manusia yang ada kecacatan sikit, yang ada flaws, tak elok dekat sana dekat sini, ada keburukan pada dirinya, menyebabkan manusia itu jadi cantik. Tuan-tuan, kita baik bukan kerana kita perfect. Kita baik kerana kita ada imperfection, tapi kita improve untuk berubah. Tuan-tuan, surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, ayat 53-54. Apa Allah sebut? Allah memanggil kita. Allah kata, ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim. Wahai para hamba aku yang asraf. Tuan-tuan, asraf ni melampau, yang sangat melampau. Dalam Quran ada perkataan untuk orang yang melampau. Tapi asraf adalah perkataan yang Allah guna untuk orang yang sangat melampau. Jahat gila-gila punya. Allah kata, wahai para hamba aku yang melampau, gila-gila melampau, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya, sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Level Fir'aun punya jahat ni. Allah kata, wahai hamba-hamba aku yang level Fir'aun punya jahat, melampau sangat-sangat ni, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa, jangan kalian potong diri kalian, jangan berputus asa daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Kita yang melampau buat dosa, jangan potong, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru zunub jami'ah. Allah bila dia ampunkan dosa, dia ampun semua sekali. Ini penting tuan-tuan. Seburuk mana pun kita, sejahat mana pun kita, banyak dosa macam mana pun kita, ingatlah bahawa kita ada Tuhan yang Maha Pengampun tersebut. Allah ampunkan dosa sebanyak mana sahaja yang dia nak. Dan kalau dia ampun, dia ampun semua. Clean slate, kosong dosa kita ketika Allah mengampunkan. Ya, kita buat baik, kita buat jahat, kita taubat balik. Taubat itu mengkosongkan balik segala dosa yang kita buat dulu. Ayat lepas tu 54, Allah kata, wa anibu ila rabbikum. Maka come back to Allah, patah baliklah kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, serahlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita melampau terhadap diri kita sendiri, setiap kali kita melampau buat dosa kepada Allah Ta'ala, Allah kata, jangan anggap aku tak sayang kau dah. Setiap kali kita buat dosa kepada Allah, jangan anggap Allah tak sayang kita dah. No, Allah kata, come back, patah balik, patah balik. Serah diri kepada Allah, taubat kepada Allah. Allah ampun, Allah ampun semua dosa kita. Tuan-tuan, syurga diciptakan bukan untuk para malaikat. Adakah tuan-tuan tahu benda tu? Malaikat tak masuk syurga. Siapa masuk syurga?
Quran mengatakan hanya jin dan manusia sahaja yang masuk untuk menikmati syurga. Hanya jin dan manusia yang masuk syurga. Mereka menikmati syurga. Apa persamaan jin dan manusia? Persamaannya adalah kita, jin dan manusia adalah dua makhluk Allah yang ada buruknya dan ada baiknya. Seimbang buruk dan baiknya. Dengar. Syurga bukan untuk para malaikat. Tak. Syurga untuk anak Adam yang berdosa. Tapi dia tahu dia ada Allah yang maha pengampun, Allah yang maha terima taubat, Allah yang maha penyayang. Syurga bukan untuk malaikat, syurga untuk anak Adam berdosa yang kembali taubat kepada Allah. Tuan-tuan, orang baik ada jahatnya. Orang takwa ada fajirnya. Macam itulah juga tuan-tuan, orang jahat ada baiknya. Orang fajir ada takwanya. I love you my friend. Therefore, saya ingatkan, jangan enjoy buat dosa. Kalau buat dosa juga, minimalkan dosa kita. Become a minimalist. Jangan allergy untuk buat baik. Jangan rasa kita tak layak untuk buat baik. Jangan putus harap daripada Allah Ta'ala. So, how to start jadi baik? Bagi saya, cara untuk paling baik, untuk start jadi baik adalah first, mengaku kita salah. Kedua, jaga solat kita. Sebab solat lah hubungan utama kita dengan Allah. At least buat satu waktulah sehari. Buat dengan baik satu waktu sehari. Mulakan dengan satu waktu. Jadi dua, jadi tiga. Dan akhirnya kita jaga solat kita lima waktu. Ingat, jangan kisah pasal solat yang kita tinggal. Kisahlah kalau tentang solat yang kita cuba untuk buat. Ingat tuan-tuan, come back to Allah my friend. Semoga-moga dengan kasih sayang yang ada dengan Allah Ta'ala akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, saya ingin menyuruh tuan-tuan untuk teruskan menyumbang kepada Tabung Bantuan Bencana Negara, Bank Muamalat, nombor akaun yang ada dekat description video saya ni. So, moga-moga kita semua akan bertemu dekat syurga kelak atas hasil usaha kita. Ingat tuan-tuan, saya tak perfect. Tuan-tuan tak perfect. Jumpa tuan-tuan dalam syurga esok. Wallahu'alam. Jumpa pukul 9 yang seterusnya.